sejahtera, Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan. Kewaspadaan ini adalah satu keharusan. Namun tentu masyarakat tidak perlu terlalu panik, karena kami khususnya dari Kabupaten Timur telah siaga dan telah mempersiapkan segala sesuatu hal yang terkait dengan penanganan COVID atau Corona-19. Baik dari segi sumber daya manusianya, fasilitas, komunitas, hingga rujukan rumah sakit yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengikuti protokol dan penanganan COVID sendiri, 19 yang telah ditetapkan. Saya, Insinyur Haji Muhammad Thoriq Rusdar, Bupati Kabupaten Luwu Timur, menghimbau pada seluruh warga dan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, agar tetap tenang, selalu menjaga kesehatan, mengikuti pola hidup yang sehat, segera tentu memisahkan diri saat mengalami gejala sakit atau awal demam. Ingati semua bahwa informasi resmi pasien corona hanya akan dikeluarkan oleh juru bicara COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ahmad Yuryanto, atau juru bicara COVID-19 dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hindari semua informasi hoax, apalagi menyebarluaskannya. Selamat ki semua dan selamat semuanya. Pada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.